Hi viewers, kali ini saya akan berbagi resep tentang cake zebra. Ini resep turun temurun dari oma saya. Oke, simak terus ya. Bahan-bahannya ada telur. 8 butir terigu setengah kilo, pakai setengah ini, gula setengah kilo, dan mentega 200 gram pakai 2 saset. Dan ini ada coklat bubuk. Lupa ada kental manis. Oke, kita mulai. Telur 8 butir, kita pakai semua ya, kuningnya kan, putihnya. Oke, kita blender. Setelah 25 menit, kita akan memasak seperti ini. Setelah matikan mixer, kita masukkan mentega. Kita mixer lagi ya, di kecepatan 1. Di mixer terus ada ya, kita campur. Kita matikan. Masukkan terigu 4 ons. Oke, kita kecepatan 1. Oke, setelah sudah tercampur rata, jangan sekaligus ya, kita bagi 3. Bagi 3 seperti ini ya, buat ini ya. Ini nanti bagian-bagian tengahnya kita kasih.